Karena sudah kebiasaan menonton TV, maka si anak akan mencapai
Islam bahwa fasidun. Artinya fasid ini adalah rusaklah kita semua. Sabda Nabi menjelaskan, kullu mu'min yuladu 'ala fitrah fa bawahu aw yunajjisani aw yunassirani aw yuhawwidani aw jaggani aw copetni aw alimni aw mabakni. Artinya setiap anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu semuanya suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi, atau mau jadi jagoan, atau pemabok, atau copet, atau maling. Itu semua kedua orang tuanya lah yang menjadikan. Tapi insya Allah anaknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari kampung ini semoga menjadi anak yang saleh, berhafal Al-Quran, berakhlak baik, dan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna